Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Ini tuh tadi aku udah bangun jam 3:30 pagi. Tadi tuh aku goreng kentang. Ini udah tinggal separuh ya ayamnya itu. Ini aku masih lanjut goreng. Ini tuh aku tap-tap gitu ya biar tepungnya itu pada jatuh. Yang nggak nempel-nempel itu pada jatuh gitu, jadi biar minyaknya itu nggak terlalu banyak tepungnya kalau kalau kita goreng itu. Ini aku masih lanjut bikin kentakinya ya, karena bikin kentakinya itu lama banget. Jadi dari jam 3:30 pagi itu sampai ini itu udah jam 5:30 lebih, itu masih belum selesai. Ini juga tadi sekalian aku bikin agar-agar juga ya. Ini aku sambil lihatin kalau nanti agar-agarnya itu mendidih. Ini itu dari tadi pagi itu udah ribet banget ya bikin kentaki. Ini tuh suami aku yang nata agar-agarnya, yang nuang agar-agarnya maksud aku. Ini aku masih lanjut di kentaki aku ya, yang belum selesai-selesai dari tadi pagi. Ini agar-agarnya itu dipindahkan dulu sama suami aku, jadi biar enggak numpuk di sini ya. Ini kan udah banyak sekali yang ada di meja. Ini ibu aku yang bantuin juga, sama ibu aku itu dibawa keluar ya, dicuci tadi pancinya itu. Dan ini tantenya juga datang bantuin aku. Ini terus aku langsung masak nasi dulu. Ini aku bersihkan dulu ya teflonnya itu. Terus ini aku ambil beras dulu tadi. Ini terus aku cuci berasnya. Ini terus aku masak dulu. Ini aku juga nggak lupa ya, aku balik-balik dulu kentakinya. Ini ada yang kotor juga, terus ini aku lap-lap juga. Dan ini tuh tadi tantenya pulang sebentar ambil wajan ya, karena di rumah itu kan kurang wajannya, jadi tante ambil. Terus ini itu aku lanjut, ini aku mau nata nasi kuningnya itu di foam ya. Dan ini ibu aku yang bantuin naruh kertas pangsitnya ke dalam foam. Dan ini tadi udah selesai, ini acaranya. Ini teman-temannya itu udah pada dateng. Dan ini ibu-ibunya yang ada di depan rumah. Aku suruh masuk, nggak mau katanya di luar saja. Terus ini ibu gurunya itu juga datang, dan ibu gurunya yang duanya itu nggak bisa ikut karena ada urusan. Ya,
selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi juga. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita datang pada hari ini, pada pagi ini, ke rumahnya Mas Aha, yaitu untuk merayakan hari ulang tahun Mas Aha yang ke-5 tahun. Semoga Mas Aha menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama dan nusa bangsa, dan tercapai apa yang selalu dicita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak semua, mari anak-anak mengucapkan selamat ulang tahun pada Mas Aha, bisa enggak? Nah, ya, bareng-bareng ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, baik apa yang dicintai Bapak. Amin. Amin. Ya, Pak, bilangnya. Terima kasih, teman-teman. Ya, Mas Aha berdiri di sini. Di kulenya. Ya, berdiri di sini. Dan ini acaranya itu dimulai. Ini anaknya itu mau tiup lilin ini. Ini nanti lilinnya itu biar dinyalain dulu sama suami aku. Ini kita ambil foto dulu sebentar. Dan ini tuh katanya anaknya mau kasih kuenya dulu ke Bu Guru. Ini tantenya yang motong-motong kue untuk anak-anak kecil. Ini kita bagiin dulu ya ke anak-anak kecil. Biasanya itu kalau anak kecil itu paling suka ya kalau dikasih kue tar. Dan ini kita masih bagi-bagiin.
Dan ini acaranya itu udah mau selesai ya. Ini tadi kuenya juga udah dibagi-bagiin. Ini anak-anaknya masih makan kue tar. Dan ini udah selesai, ibu gurunya itu nutup acaranya dulu. Dan ini udah selesai, ibu-ibunya itu sedang makan ya. Dan yang udah nonton, aku ucapkan terima kasih yang udah mengunjungi channel YouTube aku. Yang baru bergabung, aku ucapkan salam kenal ya bun. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bun. Semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Dan aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.